Hai guys, jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys. Penampakan perut buncit Maya Estianti menjadi sebuah bibir warganet sampai dituding hamil. Padahal, sebelumnya Maya Estianti mengaku tak ingin menambah momongan dari pernikahannya dengan Irwan Mushri. Potret Maya Estianti dengan perut buncitnya tersebut dibagikan di Instagram. Dalam potret tersebut, tampak Maya Estianti dan Irwan Mushri tengah berada di Maldives untuk menikmati liburan mereka. Tampak Maya Estianti mengenakan dress berwarna putih dan berpose mesra di samping sang suami. Namun, bukan kemesraan Maya Estianti dan Irwan Mushri yang menjadi sorotan warganet, melainkan penampilan perut buncit ibunda Al-Eldul tersebut. Bagaimana tidak, gaun putih berbahan renda yang dikenakan sang musisi seolah tak mampu menutupi bentuk perutnya yang berbeda daripada biasanya. Tak ayal, penampilan Maya Estianti ini kembali menghembuskan kabar kehamilan yang sebelumnya mengemuka di kalangan netizen. Namun, mantan istri Ahmad Dhani itu buru-buru meluruskannya dengan menyebut badannya melar gara-gara efek liburan. Enggak, tapi lagi kebanyakan makan, maklum lagi liburan, balas Maya Estianti. Kendati demikian, para netizen terlanjur menaruh harapan agar Maya Estianti kembali menambah momongan dengan memiliki anak bersama Irwan Mushri. Maya Estianti real. Semoga hamil, amin, doaku tiap hari, tulis akun @viasa @Maya Estianti real. Pengen lihat Bunda Maya hamil, moga segera, tulis @dinar. Belum diketahui apakah mantan istri Ahmad Dhani tersebut benar-benar hamil atau tidak. Pasalnya, sebelumnya Maya Estianti mengatakan jika dirinya tidak berminat menambah momongan dari pernikahannya dengan Irwan Mushri. Teka-teki akan hadirnya adik bagi Al-El dan Dul terjawab setelah Maya Estianti akhirnya buka suara kala menjadi bintang tamu di acara talk show Alvin and Friends. Sontak saja, pengakuan Maya Estianti ini mengundang rasa penasaran Alvin Adam tentang keinginan sang musisi untuk mempunyai anak lagi. Usut punya usut, Maya Estianti dan suaminya Irwan Mushri ternyata sepakat tak menambah momongan dengan beberapa pertimbangan. Bener-bener kita punya agreement. Aku sempat tanya ke suami, apa kamu bener nih gak mau punya anak? Aku bisa siapin loh kandungan. Dia bilang enggak, Maya menjelaskan. Karena aku masih muda kan, jangan sampai aku salah bahwa aku gak ngasih anak ke dia. Jangan sampai netizen bilang Maya jahat banget gak ngasih anak. Bukan permintaanku, permintaan suamiku malahan, imbuhnya. Faktor usia Irwan Mushri yang kini telah menginjak 56 tahun ternyata menjadi pertimbangan di balik keputusan mereka tak mau punya anak. Karena dia merasa dirinya udah hampir 60, jadi takutnya anak kecil kalau di umur panjang alhamdulillah, kalau misalnya umur pendek dia nggak mau seperti ini, ungkap Maya Estianti.
Iya, dia nggak mau anaknya kehilangan ayah saat masih kecil, tandasnya. Namun bantahan Maya Estianti ini seolah berbanding terbalik dengan potretnya yang beredar di jagat maya baru-baru ini.